Nggak boleh mental lagi, nggak boleh capek-capek lagi ya. Mancing aja ya. Mental sama apa? Hah? Milisa Putra yang disebutkan cemburu kepada Amanda Manopo karena Amanda Manopo kerap kali bersama dengan Arya Saloka, teman lawan mainnya di sinetron. Kali ini nampaknya Milisa Putra buka suara. Milisa Putra yang sesama artis mengakui dirinya tahu tentang profesional kerja. Kali ini Amanda Manopo yang bekerja dengan Arya Saloka memang benar-benar profesional kerja. Kalaupun ada pemberitaan atau kedekatan tentang keduanya dekat sekali karena memang untuk kepentingan sinetron. Milisa Putra pun meminta untuk para netizen menjaga mulutnya dan tak meminta netizen untuk tak berkomentar yang lain-lain mengingat Arya Saloka sendiri sudah punya istri. Bisa gak sih malam minggu tuh di di restoran atau di mana ya kan? Enggak, Vero. Ayolah. Bahkan tak tanggung-tanggung kedekatan Arya Saloka dengan Amanda Manopo yang disukai para penggemarnya, didoakan para netizen agar Arya Saloka bercerai dengan istrinya dan menikah dengan Amanda Manopo membuat istri dari Arya Saloka hingga berdoa di sosial media kesal kepada netizen yang berkomentar tak baik. Istri dari Arya Saloka sendiri percaya kepada sang suami dan percaya kepada Amanda Manopo kalau ini hanya untuk kepentingan dari sinetron, namun kesal kepada netizen yang selalu berkomentar macam-macam di sosial media pribadinya. Hingga pada akhirnya dirinya membuat status di sosial media. Kamu makan pecel lelenya lama banget sih sayang. Video dong. Tak tanggung-tanggung karena dinilai cocok dalam sinetron, bahkan Amanda Manopo dengan Arya Saloka diberitakan keduanya selingkuh oleh netizen, penggemarnya sendiri yang menginginkan keduanya bersama. Milisa Putra yang hanya ingin menegaskan sesuatu, kalau dirinya yakin Amanda Manopo tak selingkuh, bahkan Arya Saloka pun punya istri. Amanda Manopo yakin akan segera menikah dengan Billy. Billy pun memastikan kalau dirinya dengan Amanda Manopo berpacaran serius dan akan segera menikah, akan menjawab kepada semua netizen kalau semua gosip yang beredar adalah bohong. Ngakunya geng motor, tapi lihat bibirnya dipakein lipstick, pipi dipakai shading, mau jadi apa sih lu? Gak ngerti lagi. Mau jadi apa? Pecah guys, ini pecah sih guys, ini gokil guys. WhatsApp ternyata sudah bisik-bisik. Parah. Lutfi Agijal mau balikan sama Salsa Dila. Lambe. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.